الله ربي هو الله أدعوك أرجوك غوثاه غوثاه. Kemanisan iman. Sebab orang dapat kemanisan iman, banyak tanda-tanda lah. Di antara kasih dia dengan Allah tu kuat, ya, waktu malam tu dia banyak mengambil bahagian dia. Ya, man ruzika halawatul munajah zala anhu naum. Siapa yang diberikan kemanisan dengan Allah Ta'ala munajat, maka hilang daripada dia mengantuk. Ya, mengantuk tu hilang tu. Dia semangat, sedap, lazat tu tanda amal dia timu. Kalau dia buat amal tu berat, dia mengengkik dan atau kena cek balik ada masalah. Dia takut amal tu dia reject. Sebab apa? Dia sendiri pun tidak bersungguh. Ya, sebab kemanisan lain dah banyak masuk dalam perut dia, tuan-tuan, ya. Dia membesarkan yang lain daripada perintah Tuhan, membesarkan urusan nafsu dia, dunia dia lebih daripada itu. Ketiga itu Allah Ta'ala tarik. Iza azamat ummati ad-dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Wa iza tarakatil amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar hurrimat barakatul wahyu. Mana apabila azamat membesarkanlah oleh umatku akan dunia. Dunia aku ambil, tapi dia besarkan dunia lebih daripada urusan akhirat dia. Maka apa jadi dia dan nuziat atau sentap daripada dia haibatul Islam, kehaibatan Islam dah tak ada. Ya, kehaibatan Islam dah tak ada. Orang kafir tengok dia pun tak ada apa, cerai. Sebab nur dia tak ada dah. Dan apabila dia meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar, hurrimat barakatul wahyu, diharamkan bagi dia keberkatan Al-Quran wahyu. Jadi maknanya dapat kemanisan atau dia antara tanda-tanda dia. Maka buah amal itu, natijah bagi amal ialah diperolehi manis dalamnya. Ya, lagi kita buat amal tu lagi sedap, lagi sedap. Sebab apa dia manis? Banyak fakta-fakta dia lah. Makanan tu dirasakan sebagaimana rasa asal dia. Di antara fakta tubuh badan dia sihat. Ya? Tubuh badan tu sihat kan. Kita makan makanan tu dapat rasa asli. Kalau manis rasa manis, kalau pahit rasa pahit. Ya? Kalau masam rasa masam. Ini makan masam manis pahit sama. Ya? Tak ada rasa tawau semua. Rupa bukan makanan tawau, dia sakit. Bila rohani itu kutul arwah al-azkar, ya, segala zikrullah, segala ibadat merupakan kemanisan roh. Itu sebab muka surat pertama dulu kan kita tengok bawah kali itu. Mereka yang diberikan kemanisan masuk hakikat Islam, tidak kuasa yang berhenti pada aman. Dia nak berhenti itu payah, makin sedap makin sedap. Maka kau dapat sebaliknya, ada kena cek balik lah. Kenapa pula dia malah nak berhenti pula cepat, buat malah buat lambat berhenti cepat. Dia dapat terbalik atau kena cek. Rupanya apa? Rohani rosak. Rohani tu rosak dengan apa? Dengan maksiat, dengan lalai, dengan mungkar. Habis tu, ya, jadi padam dalam mentol dia dah padam berat. Dia menggagau jalan. Dan buah amal itu diperoleh manis dalamnya dan lazat dengan dia. Kelazatan amal tu masya Allah. Orang lain nak boleh zikir 30 ribu berat ke tu kan, dia main-main je. Dia kata 30 ribu dia zikir main-main, 12 ribu ni zikir main-main. Sebab apa tu? Tu rahsia dia lah. Dia dah dapat kemanisan. Kemanisan berpunca paling besar sekali apa dia? Al-ikhlasu fil amal. Dia beramal bulat, ikhlas dia kerana Allah Ta'ala. Maka dia ikhlas bersih, dia akan dapat bantuan Allah Ta'ala. Bila bantuan Tuhan dapat, macam-macam lah Tuhan tempatkan dalam batin hati dia tadi. Itulah kutul arwah, kemanisan, kesedapan makanan ruhani. Minal ibadah wa tawajjuh, ya, wa zik wal muraqabah, tu semua benda tu nakkan kelazatan dia. Ya, rukun pertama kelazatan dia jangan bercampur. Bila bercampur dia tak cerai, dia tak sedap. Ya, makanan bila benda tak original benda tu orang tak nak lah. Sekali je dia beli gula lebah aku bercampur. Nampak no campur dia punya gula kan. Sekali dia orang beli orang tak nak. Maknanya tak original. Begitulah amal. Bila tak ada kesedapan dia, dia buat pun tak sedap. Kali buat gitu je lah, tak ada kelazatan. Ada kebersihan tu yang paling penting. Al-ikhlas. Benar bersungguh-sungguh, ijtihad.
Allah, Allah. Dan silku tawajuh, benar jujur hati dia menghadap Allah Subhanahu Wa Taala, itu antara tanda dia lah. Dan meletakkan pada masalah tadi yang dia apa? Urusan dia dengan Allah lebih besar.